Oke, Pak, terkait dengan adanya pemberian SK dari gubernur, kita tanggapan kita seperti apa? Karena kami sebagai honor ITT ini sangat membutuhkan kepastian dari Pak Gubernur, karena ini adalah yang kami tunggu, pengakuan bahwa kami ini di honor sebagai anggota Pak Gubernur yang dengan kebijakan Pak Gubernur. Namanya siapa, Bang? Bapak Bangkit Liap ya. Honor sudah berapa lama? 7 tahun. Selama ini, Bang, berapa honor sih di bayar sebelumnya SKT itu? Kalau selama dulu itu pengabdian 3 tahun itu belum pernah ada honor. Pada penggantian pas pelapor itu tidak ada berat-berat. Rasanya sangat senang sekali, Bang, ya? Alhamdulillah, ini saya gembira sekali karena inilah yang gak saya tunggu, bahwa pemerintah Kabupaten Bengkulu ini kan benar-benar mempertingkan pendidikan tenaga honorer yang ada sekarang. Ada harapan sendiri enggak untuk Pak Gubernur Rohadi? Untuk Bapak, untuk kedepannya, harapan saya menjawabkan melalui SMP, saya semoga Bapak untuk kedepannya menjadi gubernur lagi, Bapak bisa membangun dan mementingkan kami sebagai honor yang lama ini. Dengar. Oke, Bapak Bangkit. Bangkit apa tadi, Pak? Tetap semangat bangun Bengkulu. Bisa enggak? Yang ya nanti kalau untuk ini tetap semangat bangun Bengkulu. Untuk para ini tetap semangat untuk membangun Bengkulu. Ulang lagi, Bang, enggak usah pakai kota. Tetap semangat bangun Bengkulu. Namanya kayak gue. Tetap semangat bangun Bengkulu.